selalunya mereka dapat mungkin stage yang kecil, mungkin ruang basking dekat corner-corner yang kurang meriah. Selalunya orang tidak mahu membuat konsert untuk OKU. Jadi kami sendiri, yang kami yang lakukannya sendiri untuk diri kami. Because no one's going to do anything for you unless you do it yourselves. Ilham, kali ini adalah lebih istimewa kerana kita dapat melihat sahabat-sahabat kami yang tidak dapat beraksi dan melalui keadaan yang sukar ketika pandemik melanda. Inilah yang OKU Sentra ingin lakukan, which is untuk memastikan sahabat OKU kami akan boleh terus berkarya sebagai penyair, penulis, sebagai penyanyi, penari dengan melalui unit seni OKU Sentral. Yeah, it's going to be a celebration, you know, for all of us, and we really hope that everybody is going to, you know, feel us in this show in Ilham. Kami recognize yang mereka mempunyai kebolehan yang sangat istimewa, dan kami nak normalisekan apa yang orang lihat macam kurang keupayaan. Yayasan Hasanah sebenarnya bukan sahaja membantu atau menyokong OKU Sentral di dalam Ilham. Sewaktu pandemik melanda negara kita, Yayasan Hasanah turut bersama kami. Bukan sahaja memberi sokongan dari segi barangan untuk masyarakat semua, terutamanya OKU dan warga emas yang OKU, tetapi juga mereka telah memberikan sokongan sewaktu kami membuka pusat pemberian vaksin kami, Pandu Lalu yang pertama. Niat kami adalah untuk arus perdanakan seni, right? That means it is for everybody, tak kira umur, keturunan, bangsa, keadaan fizikal, sebab they deserve it. Kami tidak mahu didiskriminasikan, kami mahu diberi peluang seperti orang yang lain dan kami mahu hidup seperti orang yang lain. Keadaan kami mungkin sedikit berbeza, tetapi hati dan jiwa dan semangat kami sama seperti orang yang bukan OKU.